Aksi demo di kantor menuntut pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan memakan korban jiwa. Satu dari dua satpam yang tertimpa pagar tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Aksi demo pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang dinilai tumpul dalam penanganan kasus korupsi berakhir ricuh. Pagar gerbang besi yang sangat berat roboh hingga menimpa dua orang satpam. Salah satu di antaranya tewas di rumah sakit Palemetan di Palopo. Korban tewas diketahui bernama Asis Purnawirawan TNI. Sementara rekannya Prang Bakti Sulhajar masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kita sudah arahkan ke rumah sakit dan istilahnya kita ada info perkembangan kesehatannya. Tapi yang jelas kami sudah dapat informasi dari dokter yang merawat salah satu satpam kami atas nama Pak Asis menjadi korban tertimpa pagar ini. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan penyebab robohnya pagar. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, iNews melaporkan.